Hai, jumpa lagi di channel Terry Design. Kali ini saya akan bahas tentang tutorial Corel Draw, yaitu mock-up t-shirt. Nah, pertama teman-teman siapkan baju polos dan logo atau gambar yang akan ditempel. Nah, yang ini sebagai contoh saja. Kita klik yang ini, objek logo atau gambar. Tempelkan di sini, atur ukurannya, atur resize. Nah, atur. Sesuai dengan keinginan. Kemudian pilih ini, transparansi tool. Nah, kemudian pilih yang ini, uniform transparansi. Nah, pilih yang ini, pilih multiply. Nah, atur di sini untuk mengatur ketebalan. Nah, di sini makin timbul, di sini makin kurang. Nah, terserah teman-teman, atur saja sesuai dengan keinginan. Dipantes-pantes aja. Nah, bisa diatur, diperbesar lagi, digeser. Nah, diatur lagi, sampai pas dengan keinginan atau dengan hati. Nah, setelah selesai, nah bisa di grup, klik kanan mouse, kemudian pilih grup. Nah, bisa dipindah-pindah sesuai dengan keinginan. Nah, sekian tutorial ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, mohon tulis di kolom komentar. Tulis pertanyaannya di playlist. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.